Aliansi Mahasiswa Cipayung Maumere menggelar aksi damai di depan gerbang kantor DPRD Sika Selasa 6 September 2022. Aliansi Mahasiswa Gerakan Kerakyatan Cipayung Plus yang terdiri atas elemen PMKRI Cabang Maumere Santo Tomas Morus, KMNI Cabang Sika, HMI Komisariat Sika, IMM Kabupaten Sika menggelar demo dengan membawa spanduk bertulis BBM naik rakyat menjerit. Tak hanya itu, spanduk lain yang didominasi warna putih juga tampak dipegang para pendemo. BBM naik rakyat mengeluh, BBM naik rakyat melarat. Demi bunyi dalam spanduk yang dibawa. Suasana semakin memanas saat para pendemo ditemui Wakil DPRD Sika, Yosef Karmianto Eri. Lantaran tak ditemui oleh semua fraksi anggota DPRD Sika, para pendemo beradu mulut meminta semua anggota DPRD Sika keluar dari ruangan menemui mereka. Manto demikian disapa memberikan keterangan bahwa para staf DPRD Sika yang lain sedang menyusun laporan. Namun, kalimat itu belum diterima secara baik oleh para pendemo, lantas para pendemo tetap berdiskuku. Setelah melalui diskusi yang alot, akhirnya para pendemo pun menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dibawa dari Cipayung Sika. Poin penting yang menjadi pangkal tuntutan mereka adalah meminta pemerintah menurunkan harga BBM. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!